Pemirsa, sebuah villa di Puncak Cisarua Bogor ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Warga berupaya memadamkan api yang membakar sebuah villa di Kampung Cidokom, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kebakaran, palem. Api dengan cepat menghanguskan bangunan villa hingga tak tersisa. Petugas damkar yang datang memadamkan sisa-sisa kebakaran. Menurut keterangan Polsek Cisarua, api diduga berasal dari arus pendek listrik setelah villa tak ditempati selama lebih dari setahun oleh penghuninya. Dari apa, Pak? Dugaan sementara, karena tadi pas kejadian warga banyak membawa atau menunjukkan kabel, mungkin bisa dilihat ada kabel yang terbakar. Jadi diperkirakan dugaan sementara adalah konsleting listrik. Mengingat villa ini sebetulnya selama pandemi kurang lebih 1,5 tahun tidak ada aktivitas, mungkin perawatan atau kontrolnya berkurang gitu, Pak.